Gol. Ya, ini konsepnya jelas. Ini konsep. Ini yang selalu diinginkan oleh Fred di sebelah kiri ya. Fred sebelah kiri. Untuk set lebih difungsikan sebagai gelandang serang. Kali ini Mario Jambel tipis saja. Saya. Abdul Aziz coba syuting dari luar. Tuh back kiri dari Cimahi manis. Ini mungkin yang betul kata Bung Subli tadi, timing dan keputusan lah. Skor 2-0. Misul kontrit dia duet Beckham di Persib 16. Ya, melihat Fabiano tak terjaga. Oh, offside. Kembali offside. Oh, visi ya. Dari ke 3 dan 4 nya mudah saja bagi Zulham. Dan kan Fajar pun juga akan ditemani oleh AN. Perlu kita ketahui beli Mandala Majalengka. Lepas dari Kalimantan. Karena aku juga akan melihat sejauh mana kapasitas injury para pemain. Jardel, si Jardel. Langsung ke depan ke pada Julham. Oh, pemain penyerang dari Persib Bandung berhadapan mentum dengan penjaga gawang. Ya, Julham. Langsung syuting. Ah, dan purna dan dua kali juga pelanggaran dari kiper lawan. Iya, betul. 1-2 di sana, kembali ke belakang, bermain di sini tengah. Halo saja tadi oleh Gojali Siregar ke kanan ini. Tapi sayang sekali. Ya, saya pikir hanya opsi bola. Sekali ini nomor punggung 7 ya, Pak. Betul, terlihat ya bagaimana ya, ini sudah keberanian mampu, dia ya, melakukan masuk penetrasi ke ya. Pertahanan dari Persib Bandung ya, Pak. Kerjasama dengan nomor punggung. Betul. Dan sebaliknya ya. Ya. Ya, ini dia. Kembali Freds. Gol. Lagi bahwa situasi memang sangat bagus ya untuk melihat. Ya, kembali ke lapangan kita lihat Jardel di sana bekerja sama tadi dengan Fabiano, masih Jardel kepada
Erwin, oh sayang sekali. Tinggalnya belum terbangun, saya pikir akan sulit ya. Iya, betul sekali, karena membutuhkan chemistry yang sangat betul, bagus. Apalagi kalau pemain-pemain Persib berani untuk... Pemain bertahan dari Mandala, Majalengka, langsung saja tadi menunjukkan crossing, Julham, oh. Coach Robert sendiri, jadi dari 4 friendly match atau training match ini, iya, gol bagus. Sehingga skor sementara kali ini 7-0. Ini pemain dari siapa yang akan hat-trick? Hadapan dengan nomor 12. Ipul, masih Ipul sendiri. Shooting saja Ipul dan gol. Gol. Kemudian dari second line, tidak hanya aliran bola. Nah, merupakan memang suatu trik yang bisa digunakan ataukah bagaimana, Pak? Ya. Oh, terjadi gol kembali tadi. Akhirnya, ya tidak terasa ini ya, jadi Tuhan memang... Di konsep dalam latihan, di pertandingan resmi, mereka hanya memindahkan saja. Ya. Terjadi kembali serangan, iya, pada persekutuan Jalnando berlari bebas dia di sana tanpa pengawalan. Apakah akan terjadi gol Jalnando? Satu dan gol. Hat-trick kedua. Iya betul sekali, hat-trick kedua ini Ulham nampaknya dengan Fabiano. Oh, luar biasa Fabiano, dari belakang sampai ke depan Fabiano. Ya, Julham, masih Julham, langsung saja dan gol. Bocor gitu, tapi bagaimana kontribusi dari Fabiano memang sangat positif. Iya, babak kedua sudah dimulai, langsung menuju ke belakang pada Fabiano Beltrame, masuk saja ke depan Fabiano, dikejar saja oleh Jardel, 1-2 dengan Fred, oh sayang, Erwin, masih Erwin, langsung saja Erwin, gol. Masih Saiful, overlapping dengan Jalnando, masih Jalnando, shooting langsung, gol. Kanan maupun fullback kiri, tadi terjadi di gol pertama antara Jardim dan Gojali Siregar, cari kawan dia, oh Gojali Siregar sendiri saja di kanan dia, Gojali, masih Gojali, 1-2, Julham, kita lihat Julham, shooting langsung dan gol. Saya cukup bingung juga mengingatnya, karena cukup banyak kepada Ajis, Abdul Aziz shooting langsung dan gol. Abdul Aziz kepada Gojo, masih Gojo, langsung ke depan Gojo, bagus sekali umpan terobosan yang sangat bagus kini Pret, masih Pret, otak-atik Pret, gol. Iya, mulai lagi. Masih, oh, membentur wasit tadi Lutfi, nampaknya menghalang-halangi tadi. Masih Saiful, 1-2 dengan Julham. Saiful, masih Saiful, cukup bagus Saiful. Saiful, oh, diselesaikan oleh Erwin Ramdan. Di sore hari seperti ini, apa jar? Ada Saiful dan Abdul Aziz nampaknya. Abdul Aziz. Gojo, masih Gojo. Otak-atik Gojo, bagus sekali kepada Erwin. Shooting, oh, shooting langsung. Akhirnya. 19-0. Bola dari Dika Bayangkara langsung ke Erwin.
Rafil. Shooting langsung Julham. Yang sangat bagus untuk Majalengka, Mandala Majalengka FC. Rafil Sandika. Langsung saja kepada Rafil. Rafil masih Rafil, kuasai bola Rafil. Aus. Terus sekali pada sore hari ini cuaca yang sangat terik, tapi Julham pada jalanan do. Oh, Freds butuan, man Freds butuan. Jangan do. Iya, kembali lagi gempuran-gempuran dilakukan oleh oke, iya. Langsung saja 1-2 dengan Julham. Julham, oh, masih jalanan dong. Iya, otak-atik jalanan dong. Oh, gol terjadi. Dan ya, terus kata Ed tadi Majalengka belum menurunkan. Tadi bola sudah di depan, kini Julham dan rumah saya Julham. 1-2 Julham, masih Julham. Oh, dipotong saja dengan mudah. Erwin shooting langsung dan akhir. Yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Persib Bandung. Yang terlihat dari pemain dari Muda Majalengka, betul sekali. Iya, jadi perebutan bola di sana 1-2. Clearance ke depan dan bisa dimanfaatkan oleh Rafil. Langsung Rafil. Aduh. Oh, akhirnya. Baik, skor sementara kali ini adalah 20-an. Julham masih umpan cuek tadi dari Julham. Janando, shooting Janando. Aduh, sayang sekali lebar ting. Lengah. Tidak boleh lengah, tetap harus. Akhirnya tidak terasa sekali Pak Fajar, pertandingan babak kedua ini setelah selesai sudah pertandingan babak kedua ini. Mandala FC melawan Persib Bandung.